المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فرمان الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah taala jua pada malam ini, saat dan ketika ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita membaca kitab menuju akhirat dengan bekal takwa, bekal menuju akhirat karangan Fadilatul Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam mukaddimah beliau, dan dalam mukaddimah ni pun beliau sedang menitipkan beberapa potong ayat Al-Quran berkenaan dengan persoalan takwa. Jadi kita dah tengok dalam kuliah yang lalu 2-3 ayat Al-Quran berkenaan dengan takwa ini, sambungannya ayat yang keseterusnya daripada surah Al-Ahzab. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Ta'ala menyebutkan: ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini pun di antara salah satu daripada ayat Quran yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita supaya bertakwa kepada Allah, supaya duduk dalam keadaan beringat. Beringat maknanya menjaga diri kita daripada sifat murka Allah Ta'ala, sifat jalan Allah Ta'ala. Jadikan diri kita ni ada wiqayah. Takwa-takwa sebut dah sebelum ni, ada wiqayah maknanya ada pendinding, penghadang kita daripada sifat murka Allah Ta'ala, sifat jalan Allah Ta'ala. Salah satu daripada lambang sifat jalan Allah Ta'ala, sifat keagungan Allah Ta'ala, iaitu neraka lah. Maka tak salah kalau kita nak katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah tu, takwalah kamu pada Allah dengan makna takutlah kamu kepada api neraka. Sebab api neraka ni walaupun sifat dia makhluk serupa dengan kita je, tapi dia adalah lambang kejalalan Allah Ta'ala, lambang keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita tengok dalam lenggok ayat ni tuan-tuan, saya pernah sebut dulu, dalam ayat ni Allah Ta'ala gunakan ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah Ta'ala berbicara dengan cara yang macam ni, dalam Al-Quran banyak ayat ni. Dalam Al-Quran banyak ayat Allah Ta'ala guna dengan ya ayyuhallazina amanu ni. Ayat ya ayyuhallazina amanu ni Allah Ta'ala memanggil orang yang beriman. Orang yang beriman ni tak ada lah, orang yang Allah Ta'ala kasih. Ibaratnya memanggil kekasih dia. Lepas tu Allah Ta'ala guna perkataan ya ayyu ha alladhina amanu. Ya ayyu ni digunakan oleh orang Arab untuk memanggil seseorang yang dikasihi ataupun ada tempat di hati. Biasa kita guna gitu. Kalau budak tu kita tak kenal, kita panggil ya walad. Kalau budak tu rapat dengan kita, dia panggil ayyuhal walad. Supaya kita Al-Imamul Ghazali. Nama dia ayyuhal walad. Sebab apa? Sebab dia menasihati, dia menitipkan setiap nasihat dalam kita ayyuhal walad tu untuk anak murid dia yang rapat dengan dia, yang suka mengaji dengan dia, yang mulazamah dengan dia, dan maknanya Dia tulis atas nama kasih sayang dia pada anak murid dia. Kalau tidak kerana kasih pada kita lah. Kalau tidak kerana kasih, mu baca dalam kitab aku lah, ada dah benarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Aku dah tulis panjang lebar dah dalam kitab Ihya Ulumuddin, berjilid-jilid dah, mengambil daripada situ lah. Tapi dah sebab permintaan tu mari daripada seorang anak murid yang rapat, yang dekat dengan kita. Dekat tu maknanya bukan dekat jasad, dekat hati. Batu dekat ni tak semestinya dekat jasad. Dekat jasad itu apa, nilaian manusia. Dia nak dekat hati. Jauh pun tak apa kita dengan dia, tapi hati dekat je dengan fulan ibn fulan.
Jauh kita duduk dengan dia. Dia duduk mana? Dia duduk tempat lain. Kita duduk di sini. Tapi hati dekat. Hati dekat tak apa dah. Sebab apa? Kita akan ingat pada dia. Bila kita ingat, relipnya titipan terhadap dia tu ada dalam doa kita. Supaya mak kita, duduk mana mak kita? Tak ada dah atas alam dunia ni. Duduk di alam barzah dah. Mana jauh dah pergi meninggalkan kita. Bahkan beza mati dia dengan kita sekarang ni berapa lama dah. Boleh jadi 10 tahun dah dia meninggalkan kita. Tapi di mulut kita tak lekang tu. Sebut Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duk ingat lagi dia duk buat baik pada kita zaman kecil. Mana dia ni? Tak ada dah. Kalau hidup lagi pun duk mana? Kita duduk Kuala Lumpur tu, dia duduk hujung negara. Kita duduk di selatan tanah air, dia duduk di utara tanah air. Tapi duduk sebut tu sebab apa? Dekat dia, dekat ke mana? Jasad jauh. Dekat di hati. Ha, begitulah ibaratnya Imam Al-Ghazali. Bubuh dalam kitab dia tajuk Ayyuhal Walad. Maknanya bila orang Arab guna perkataan ayyu, menunjukkan dia memanggil, berbicara dengan orang yang hampir dengan dirinya. Maka Allah Ta'ala berbicara dengan orang yang hampir dengan dirinya. Siapa? Alladzina amanu. Kemudian ha berfungsi dalam bahasa Arab untuk beri tambih. Tambih ni macam hashtag. Dan tuan guna hashtag kan dalam Facebook. Dah gitu. Hashtag ni apa fungsi pun saya tak tahu. Ha? Sepatutnya hashtag ni pendek je, benar tak? Nak suruh orang ambil intibah, nak suruh orang bagi fokus pada benda apa yang kita nak sampai. Tapi hashtag sekarang ni berjela-jela jadi ayat. Entah faham ke tidak tahu orang guna hashtag ni. Tapi pakai nak hashtag belakang. Cuma bezanya bila kita tengok hashtag tu biasa huruf dia pun berubah jadi biru ke apa. Ha? Kalau dalam WhatsApp ke dalam Facebook, saya pun tak kerti tuan-tuan. Tuan-tuan ada Facebook lah. Ada Facebook, malam ni buat Facebook. Sign up dia panggil. Facebook. Baik. Nak beritahunya, ha ni fungsi dia seolah-olah macam hashtag lah. Tujuan dia untuk memberi satu tarikan supaya kita sedar. Ha ni macam kita sergah orang gitu juga. Ha orang pun tengok ada kita. Ha gitu. Ibaratnya Allah Taala sergah orang yang beriman tak serupa dengan sergah orang yang apa orang yang tak ertilah. Maknanya ha tu fungsi dia litambih, nak tarik perhatian orang yang beriman, ada satu benda aku nak bagi tahu padamu ni. Kemudian bukan setakat ha tu tambih untuk bagi perhatian, dipanggil dengan ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, wahai kekasih-kekasihku, ibarat kata Allah Taala berbicara. Dia nak bagi tahu apa? Satu, ittaqullah. Ingatlah. Supo kita dengan anak lah. Boleh jadi kita apa? Kita pernah bercakap dengan anak kita. Suruh anak kita beringat dengan perangai kita yang jenis apa? Yang jenis kadang-kadang mari marah dengan sesuatu yang anak kita buat. Ingatlah. Jangan siapa ayah marah. Gitu. Ingatlah jangan siapa ayah apa? Ayah angkat suara. Ingatlah jangan siapa ayah apa? Ayah rotan ataupun dan sebagainya. Itu ayat-ayat tu begitulah ibaratnya. Wahai anakku yang tercinta, beringatlah, berhati-hatilah dalam buat sesuatu, jangan sampai memalukan ayah. Ayah tak ada di sekolah, tapi jangan sampai cikgu panggil ayah datang ke depan dia mengadap wajah cikgu kerana masalah kau buat di sekolah. Masa tu murka lah kita. Masa tu marah lah kita. Masa tu kita tak mampu dah, boleh jadi nak sekat kemarahan. Allah Ta'ala nak beritahu awal-awal lagi, aku ni ada sifat jalal. Bukan ada sifat jamal saja. Aku ada ni sifat jalal. Takut mulut tengok aku sifat jalal je. Sedap duduklah kalau gitu. Duk tengok yang macam ayah ni ada perangai mak je. Perangai mak tak apalah. Sedap duduklah anaknya. Malah mengaji pun tak apa. Sebab apa? Mak baik. Mak ni jenis tindakan dia mengikut perasaan dia. Tak sapa hati. Bukan kata semua. Maknanya perangai rolik orang perempuan gitu. Dia bertindak atas perasaan dia. Tak sapa hatilah nak buat anak gini. Tak sapa hati. Ayah ni dia bertindak mengikut akal. Maka jangan sapa peringkat sifat jalal aku tu aku zahirkan. Aku tunjukkan sebagaimana saya sebut semalam. Bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan murka dia pada umat-umat dulu. Terus diturunkan azab seksa kepada kaum terdahulu. Bani Israel terus diubah oleh Allah Ta'ala muka jadi babi. Muka jadi apa? Muka jadi kera dan sebagainya. Adapun umat Muhammad hasil daripada minta Nabi tersebut, maka Allah Ta'ala tangguh. Supaya apa? Supaya diberi seksa dan azab ni di mana? Di akhirat nanti. Itu ihsan Allah Ta'ala atas sebab Nabi minta.
Atas sebab kekasih dia pergi minta dengan Allah Ta'ala, pergi bertemu dengan Allah ibaratnya. Pergi bertemu dengan Sultan Agong, beritahu, minta tangguhlah penghukuman terhadap apa, terhadap umatku ni. Tunggulah selepas PRU 14 ke baru kita hukum. Contoh ni tuan-tuan, satgi tuan-tuan. Tak apa nak terminate saya pun tak ada masalah. Saya sebut contoh ya. Tuan-tuan sensitif bak ni. Baik. Gitu ibaratnya, ibarat kata Allah Ta'ala, ibaratnya bila Allah Ta'ala sebut ittaqullah, maknanya beringat, ayah ada sifat jalal, ayah ada sifat marah, ayah ada sifat bengis, ayah ada sifat tegas. Jangan sampai peringkat ayah ambil tali pinggang bedah, ambil rotan-rotan ataupun apa dengan suara yang tinggi dan suara dan sebagainya. Jangan sampai peringkat tu. Seboleh-boleh ayah tak nak berbicara dengan cara macam tu. Seboleh-boleh saya tak nak berbicara dengan suara yang tinggi, dengan mengambil tindakan tegas dan sebagainya. Itu perangai cikgu gitu. Awak jangan buat siapa peringkat saya bertindak. Gitu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala pesan pada kita, ittaqullah. Ingatlah, aku ni ada sifat jalal dia. Sebab tu, jadikanlah wiqayah, pendinding, penghadang di antara engkau dengan sifat jalal aku. Dengan cara bagaimana? Turut segala yang aku suruh. Junjung segala perintah Allah Ta'ala. Dan salah satu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni ialah waqulu qawlan sadida. Dalam bab bercakap, Allah Ta'ala nak suruh kita bercakap benda-benda yang tepat dan padat gitu. Qawlan sadida ni, sadida ni digunakan oleh orang Arab. Kataan sadat ni bukan sadat sabik tu dah. Orang KL panggil sadat juga. Tak tahu sadat tuan-tuan eh? Sadat ni sabik. Sabik tuan-tuan tahu sabik? Sabik tak tahu juga, tak tahu. Saya orang ulu tuan-tuan. Tuan-tuan orang bandar. Sabik, bukan sabik kesalahan. Sabik alat untuk potong, potong lalang. Tuan-tuan tak biasa memotong lalang tak? Saya memang hidup membesar dalam lalang tuan-tuan. Baik. Nak beritahunya perkataan sadat ni diguna oleh orang Arab bila mana panah ero yang mereka lepaskan daripada busur tu tepat mengenai sasaran, tu dipanggil sadat. Maknanya ero yang kita lepaskan daripada busur, maknanya peluru yang kita lepaskan daripada pistol, senapang dan sebagainya, tepat mengenai sasaran. Macam tuan-tuan main apa? Dart dipanggil. Tuan-tuan pandai main dart. Kalau pandai boleh buat game ni. Lepas tu kita bertaruh RM10 seorang judi. Patut tuan-tuan tanggung sendiri dosa. Baik. Sadat ni maknanya bila keluar busuk, bila keluar panah tu daripada busuk mengena di tengah-tengah tepat, itu dipanggil sadat. Allah Ta'ala nak kita bercakap gitu. Bercakap benda yang tepat, padat, jamik manik sebagaimana kalam Nabi. Nabi bercakap dengan kalam yang jamik manik. Itu ulama sebut. Kalam yang Nabi tuturkan, hadis-hadis yang tuan-tuan tengok berkenaan di dalam kitab-kitab hadis, semua kalam Rasulullah itu jami' manik. Kalam dia kadang-kadang pendek, tetapi huraiannya begitu luas. Dia tak bercakap banyak. Sebab Nabi ni sifat dia samut. Teramat diam Rasulullah ni. Teramat diam. Tapi teramat diam Rasulullah tidak membosankan orang. Tidak memboringkan orang. Maknanya Rasulullah ni pandai. Ada tempat dia perlu bercakap, dia bercakap. Dan percakapan dia tak melebihi kadar yang sepatutnya. Bila dia bercakap dengan orang intelek, begini cara dia. Bila dia bercakap dengan orang tua, begini gaya bahasa dia. Sebab tu keluarlah kaedah. Likulli maqamin maqal. Setiap maqam, setiap level manusia ada cara pertuturan dia. Ada kaedah percakapan dia. Tuan-tuan dengar golongan-golongan profesor bercakap sesama dia, boleh jadi kita tak faham benda. Kita tak faham istilah-istilah akademik yang digunakan, kita tak faham. Kita boleh faham bahasa-bahasa orang-orang marhai macam kita. Kita boleh faham. Tapi kalau bahasa akademik, minta maaf, kita tak faham istilah-istilah moden yang digunakan dalam apa-apa bidang sekalipun. Makanya orang yang baginda Nabi bercakap dengan manusia mengikut level-level dia. Dan percakapan Nabi tak pernah terlebih dan tak pernah terkurang. Tak pernah terlebih daripada kadar yang sepatutnya dan tak pernah kurang daripada sepatutnya sampai orang tak faham apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Para sahabat memahami.
Ha? dan banyak kita baca dalam hadis, Nabi bila menyebut sesuatu, Nabi ulang 3 kali. Bukan mana kalau tuan-tuan baca kitab Syama'il, salah satu daripada bentuk percakapan Rasulullah, Rasulullah ulang 3 kali. Bukan semua perkataan Rasulullah ulang 3 kali. Mana-mana yang Rasulullah rasa nak pertegaskan dia, ulang 3 kali. Itu ketika sesuatu yang betul-betul Rasulullah nak tegaskan, dia ulang dalam bentuk 3 kali. Bukan maknanya bercakap 3 kali, apa semua perkataan 3 kali, dah. Maknanya tepat yang Rasulullah guna 3 kali, mesti tepat dengan kedudukan, apa, dengan suasana tersebut. Kalau tak perlu ulang, tak perlu. Macam Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengulangi sesuatu masalah pada seorang anak murid dia yang tak faham, apa, yang lambat faham. Dia ulang sampai peringkat 40 kali. 40 kali ni kalau ulang pada orang yang mudah faham, boring ya. Boring dan apa larilah kita daripada majlis tu. Tapi bagi orang yang tak faham, perlu 40 kali pun perlu. Bahkan 40 kali tu tak cukup anak murid Imam Syafi'i seorang ni. Sampai peringkat dia sendiri rasa malu duduk majlis Imam Syafi'i, dia pun bangun keluar daripada majlis tu. Imam Syafi'i panggil personal pula, mari personal coaching. Mari bertemu dengan aku. Aku ajar padamu. Aku ajar. Walaupun lebih daripada 40 kali sebab engkau memang orang yang memerlukan personal apa bicara, personal percakapan, penerangan, maka kau akan hurai lebih daripada 40 kali. Siapalah Al-Imam Syafi'i mengatakan, andai kata masalah yang aku ajarkan padamu ini boleh aku jadikan dalam bentuk makanan yang boleh aku suap ke mulut engkau supaya engkau boleh faham, nescaya aku akan suap satu-satu kepada engkau untuk engkau memahami. Kita tengok. Cara Al-Imam Syafi'i berhadapan dengan orang yang slow learning, maknanya yang patut berbicara lebih daripada 40 kali. Supaya anak kita ada seorang doktor perubatan. Dia bagi talk pada parent. Antara yang disebut ialah dia kata Nabi ataupun syariat agama ajar pada kita menyuruh anak solat ketika usia dia 7 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum 7 sinin. Hadis Nabi sebut. Suruh anak kamu bersolat ketika usia dia 7 tahun. Start masuk 7 tahun Qamariyah, 7 tahun bulan Islam, maka kita disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh agama, ajar dia, peringat dia supaya solat. Solat 5 kali sehari. Kalau sekali kita suruh, maknanya 1 hari, 5 kali kita suruh. Kali nak sampai ke umur dia 10 tahun. Dia kata, 1 hari 5 kali, 1 tahun 365 contohnya. Berapa dah setahun? Nak sapa daripada umur 7 tahun sapa ke 10 tahun, dia kata kira berapa ribu, berapa puluh ribu yang perlu kita beritahu pada anak tu. Barulah melayakkan kita untuk pukul. Bila dia sapa umur 10 tahun tak buat juga, maka pukul. Pukul setelah engkau berbicara dengan dia tadi. Itu antara yang dia sebut. Menarik, saya terfikir betul juga apa yang dia sebut. Kita tak suruh dia sebanyak tu. Tak suruh dia sebanyak tu, tapi bila dia tak buat, marah lebih daripada apa yang kita buat pada dia. Sebenarnya kita yang cuai. Boleh jadi disebabkan oleh kecuaian kita lah dalam mengajar, dalam mendidik, dalam menyuruh dan sebagainya. Maka tak lekat di dia. Kadang-kadang manusia ni lebih susah daripada haiwan lagi kita ajar. Lebih susah daripada haiwan. Haiwan kadang-kadang lebih senang untuk kita ajar dia. Ni reban untuk kau bertelur, ayam kan? Ayam mula-mula dia bertelur rata-rata. Dalam pasu bungon ni, semua habis tanah dia kait. Tengok sini, sebutir telur, jenuh kita kutip. Tapi bila kita ajar dia, kita buat ni reban untuk kau bertelur, nak bertelur mari sini, lama-lama dia mari sini. Esok ada sini, lusa ada sini, tak payah dah kita pergi kutip bawah-bawah pokok dan sebagainya. Kadang-kadang haiwan lebih mudah untuk kita ajar. Adapun anak, ada yang mudah, ada yang payah. Bila yang payah, maknanya kadar mana perlu. Itu agama beri pada kita sampai peringkat tu. Ibaratnya, 5 kali sehari, kali daripada umur 7 tahun sampai 10 tahun. Berapa kali? Kira. Maknanya ribu-ribu kita kena sebut pada anak. Mari semain Zuhur. Mari semain Asar pula. Masuk Maghrib, mari semain Maghrib. Masuk Isya, mari semain Isya. Masuk Subuh, mari semain Subuh. Bangun semain Subuh dan sebagainya. 365 hari dalam setahun. Kali sampai umur dia 10 tahun.
barulah kita patut dan layak untuk ambil tindakan yang kedua, iaitu pukul. Wadribuhum wahum ma'asyara sinin, dan pukullah mereka atas semayang tu. Kalau dia meninggalkan semayang lagi ketika usia 10 tahun, memang patut pukul lah. Kalau beribu-ribu kali kita duk ulang benda sama tiap-tiap hari, tak lekat juga, memang patut tu. Kaedah yang kedua pula kita kena guna.